Baru terungkap, inilah pesan terakhir Brigadir J sebelum ia tewas. Ingin sang adik lakukan ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon tekan tombol subscribe channel ini dulu ya, agar kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Potret Seleb. Kalau udah subscribe, mari kita lanjut. Brigadir J harus meregang nyawa di tangan rekan kerjanya sendiri. Setelah terjadi baku tembak di kediaman rumah dinas Korpam Irjen Pol Verdi Sambo. Dalam sebuah pengakuan sang keluarga, telah diungkapkan satu harapan mendiang Brigadir J untuk sang adik sebelum ia tewas. Pesannya begitu mengharukan. Rupanya Brigadir J begitu berharap agar adiknya bisa berdinas bersamanya di markas besar Polri. Waktu adik pupu Brigda LL masuk polisi, si abang berharap agar adiknya dapat menempati di Mabes, ungkap Roslin dalam keterangan. Brigadir J sangat ingin sang adiknya bisa dinas bersama ia, Mak. Kas besar Mabes Polri. Doa abangnya terkabul, akhirnya adik pupu ditugaskan di Mabes. Harapan si abang agar adiknya pupu bisa mandiri dan si abang bisa mendidik, membina si adik pupu induknya. Harapan Brigadir Jeki ini harus pupus. Ia sudah tidak bisa lagi menjaga adiknya selama bertugas di Mabes Polri. Justru adiknya menerima tugas untuk mengantar jenazah sang kakak berpulang ke rumah duka dari Jakarta ke Jambi. Gimana menurut tanggapan kalian ya guys?